selanjutnya masuk nih bos, ada unitnya Safari Dharma Raya ya. Ini buat tujuan ke Jogja, wis mantap banget ya. Ini salah satu Mercy langka ya yang ada di Indonesia. Dan ini salah satunya ini miliki sama unit Safari Dharma Raya nih, yaitu Mercy 1830 dan bodinya pun emang limited edition ya. Ini garapan karoseri Morodadi Prima, tapi ini saya kurang paham konsepnya seperti apa ya. Ini konsep single glass, tapi entah ini nama bodinya bodi apa. Soalnya emang benar-benar limited edition ya. Keren banget Safari Dharma Raya nih bos. Nah, di balik unit langkanya Safari Dharma Raya ya, Safari Dharma Raya juga jarang sekali ketemu di Pondok Pinang, nggak sampai tiap hari masuk sepertinya ya. Soalnya setiap kali saya kesini ke Pondok Pinang jarang sekali nemu, dan hari ini pas banget ya, momennya kebetulan banget masuk di agen Pondok Pinang nih, keren banget. Buat teman-teman yang tahu untuk spek body ini body jenis apa, bisa tulis aja kalau komentar ya. Keren banget nih. Nah, untuk dari depannya udah kelihatan ya spek Morodadi Prima nih. Cuma ini nama bodinya saya kurang hafal. Dan memakai pintu tengah juga ya. Dan untuk Mercy 1830 ini udah dilengkapi dengan air suspensi juga ya. Oh, belakangnya klasik banget ya, kelihatan keren. Nah, di sini juga ada laju prima nih masuk, nomor body 233 dengan unitnya Jetbus 3HDD ya. Ini ada Ramayana nih untuk jatah Jogja ya, udah mau diberangkatkan. Dan ini sepertinya laju prima harus kasih mundur dulu dikit ya, biar Ramayananya bisa keluar nih. Oh, dan laju primanya diberangkatkan kembali ya bos. Nggak lama ya. Dan penumpangnya pun kosong, hanya naik beberapa orang penumpang saja. Nah, ini Ramayana diberangkatkan. Ramayana juga kosong ya. Masuk juga ini ada unitnya Agramas BM106. Ini salah satu unit langkanya Agramas, yaitu unit SR2 HD Prime ya. Soalnya Agramas mayoritas memakai unit-unitnya Adiputro, khususnya Jetbus 2, Jetbus 3 ya. Ini unit SR2 nya jarang sekali ketemu. Ada unit terbarunya dari laksana, yaitu unit SR3 ya, paling yang banyak. Masuk juga Rosalia Indah untuk angkatan sore nih, ada 3025 ya untuk jatah Madiun. Nah, dengan unit XC Plus. Ini ada pramugarinya juga ya.
Korea. Masuk nih bos, ada unitnya NPM ya. Ini salah satu livery langkanya unit NPM nih, yang baru tiba dari Padang ya, dengan unit Sultan Class, mantap banget ya. Ada di sini juga ada unit 27 Trans nih untuk angkatan sore ya, untuk tujuan Surabaya Malang ya, dengan kelas Executive Plus. Ini makin sore ada sedikit pergerakan ya, ada sedikit lumayan ramai ya untuk pemberangkatan. Padahal tadi siang sepi banget nih di Agen Pondok Pinang ya. Oke, ini untuk 27 Trans nih, udah mau diberangkatkan kembali ya, unit Nix. Untuk jatah Surabaya Malang angkatan sore ya. Selanjutnya masuk juga ini ada unitnya Agung Sejati ya, AS151 nih untuk jatah Wonogiri ya, dengan kelasnya ini unit Sweet Kombi ya. Mantap banget SR3 Sweet Kombi. Masuk nih bos, ada unitnya Palala nih yang baru tiba ya dari Sumatera Barat. Ternyata ada Badisa Angelin kayaknya nih. Ngikut Palala ternyata. Nah, mungkin teman-teman yang sering nonton di TikTok pasti kenal ya sama dia. Ini ada Badisa Angelin nih. Ikut Palala, tinggal tunggu aja videonya di TikTok ya. Cuma Mbak Disa belum edit ke YouTube. Bisa. Setelah JB5 nya berangkat, masuk juga ini Agramas, ada Panconoko nih. Ini dengan unit Hino RK260 ya. Oke, ini untuk Agramas Panconoko, ini udah mau diberangkatkan ya dari Agen Pondok Pinang. Oke, ini ada unitnya Agramas Sweet Class ya.
untuk jatah Wonogiri nih, R019. Mantap banget ya, salah satu unit terbaru dari Agramas dengan unit SR3 Suite Plus.